Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman pecinta tanaman buah. Jumpa lagi dengan saya, Eko, di Sumber Makmur Channel. Baik, teman-teman, untuk video kali ini, saya akan sedikit berbagi tip tentang cara sambung pucuk tanaman black sapote atau sawo hitam Meksiko. Dan di depan saya ini ada indukan yang mau kita pakai untuk entresnya indukan harus diambil dari pohon yang sudah berbuah seperti ini bisa dilihat untuk buahnya ini varietas giant ya jumbo sekali ukurannya ini satu biji hampir satu kilo lalu ini untuk bibit yang sudah disambung ya ini sudah lepas karantina dan ini ada selling atau batang bawah yang mau kita pakai untuk disambung ya, seperti ini contohnya. Dan yang pertama kita lakukan adalah kita ambil dulu entres atau batang atasnya, kita ambil dulu. Kita pilih yang jangan terlalu tua dan jangan terlalu muda ya, seperti ini kita potong lalu kita ke tempat yang teduh atau tempat penyambungan ini ada rekan saya namanya Bapak Sutarti yang mau membantu proses penyambungan tanaman black sapote yang pertama kita potong dahulu untuk daunnya seperti ini mengurangi kelembapan ini fungsinya untuk mengurangi kelembapan kita potong secukupnya lalu kita belah seperti ini ya teman-teman lalu untuk yang atasnya kita kupas seperti membentuk huruf V, ya, kita masukkan seperti ini. Lalu, jika sudah, kita ikat menggunakan plastik okulasi, atau bisa juga menggunakan plastik es. seperti ini ya usahakan untuk pengikatan ini yang rapat ya jangan sampai ada air yang masuk seperti ini lalu jika sudah sungkup. kita sungkup menggunakan plastik es, usahakan dibalik untuk plastiknya itu usahakan dibalik ya seperti ini Setelah itu kita ikat. Setelah itu kita ikat menggunakan tali untuk yang bawah sini. seperti ini teman-teman untuk proses sambung pucuk tanaman black sapote atau sawo hitam Meksiko ya, seperti ini. dan ini biasanya atau idealnya itu sekitar dua minggu sudah mulai keluar tunas baru atau daun ini tidak menguning itu menandakan sambungan tersebut jadi nanti setelah tunas baru muncul kita sungkup kita buka tapi taruh di tempat teduh dahulu seperti itu baik mungkin hanya itu teman-teman video dari saya semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi buat teman-teman semuanya yang ingin sambung pucuk black sapote atau memperbanyak tanaman black sapote atau sawah hitam Meksiko ada kurang lebihnya saya mohon maaf saya hanya sekedar berbagi menurut pengalaman saya saya Eko dari Sumber Amur Channel cukup sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh